ternyata yang masih terikat adalah yang sudah meninggal. That's why we have these ceremonies yang sekarang menjadi upacara yang dilakukan oleh pendeta. But these ceremonies are important, shroud. Sekian hari setelah kematian. All these things are important to make them realize bahwa sekarang sudah, kamu sudah enggak ada di dunia ini. And you have to continue your journey. So all the ceremonies are reminders untuk mengingatkan mereka that you have to move on. Dan tradisi begitu orang meninggal, langsung diturunkan dari ranjang, kalau dia meninggal di ranjang atau apa, dan ditaruh di bawah, di lantai, di atas tikar. Mm-hmm. You know, it is telling this soul who has departed, who has left the body, tapi belum depart. Just left the body. Masih berkeliaran di sekitar. Betul, masih hovering, masih ada di situ. And dia sudah melihat ketika orang mati, biasanya digituin. Kemudian menyalakan pelita, taruh di depan kepalanya, di atas kepalanya. Hmm. Jadi mengingatkan, oh kamu udah mati loh ya. This is, your body is being handled the same way like the deaths you have been watching all your life. It's a reminder. Nah.